Oke, selamat datang. Siang ini panas banget. Ini ada L300 2018 di MBM. Panas banget, bos, bos, bos. L300 pick up itu HDP-nya sudah laku. Terus Pak Ahmad lagi sibuk masang plang samping. Di sebelah Mitsubishi. Mana yang mau kita update tuh? HDL udah mulaku. Oke deh, panas-panas gak apa-apa ya. Habis lagi stoknya. Ini kita ini aja ya, daripada kosong kontennya. Nah ini yang udah ready, udah mesra di mana? Pas Emporius. Geber lu geber. Pas and for use. Bang. Itu mau main film tuh. Tapi bagian yang ditabrak-tabrakannya tuh Jo. Ini abang yang beli, Bang? Iya. Di mana tinggal, Bang? Danau ya. Oh bang nih ya, ADP elektrik. Yang ini udah terjual. HDL ini udah dipanjar 2018 ya. Stok kosong. Ada satu lagi mau masuk. Nah itu udah ditunggu juga sama nasabah saya dari Bengkulu ya, subscriber. Orang yang lagi tidur di dalam kecapean mungkin, karena kemarin naik bis berangkatnya. Biar kalau cocok dia pulang langsung bawa truknya. Mobilnya lagi di perjalanan dari Sumbar. Agak cepat Jo. Besok banyak kerjaan Jo? Hah? Punya Bang Fajri. Biar aja tinggal aja lah. Gak apa-apa, dia gak marah tuh. Punya dia besok pun gak apa-apa. Punya aku aja duluan kan. Ini kondisinya super nih, full orisinil. Tutupnya tuh saking bersihnya orangnya digosok sampai kilat kayak krum, pakai Brasso. Transmisi masih asli, belum pernah bongkar. Jadi nasabah kita dari Bengkulu pengennya ini, cuman udah telat kan. Untung ada yang baru masuk, mudah-mudahan cocok. Ini bannya sudah diganti yang baru tuh, masih baru Apollo. Pasang dua roda, baknya sampan, pakai pelang samping seperti ini ya, bagus nih, bahan dasarnya cukup baik. Sore ini siap, Ajoni spesialis kabel dia, kabel, lampu-lampu aksesoris, aduh nyamuk, lampu aksesoris. Spesialis truk. Nah, bersih banget mesinnya ya. Ini belum disalon kan? Belum disalon, udah bersih. Memang dirawat nih dulunya. Sumbar. Dulunya banyak aksesoris nih. Pas dibeli dicopotin dia aksesorisnya. Jadi standar. Dalamnya elektrik. Dalam elektrik. Kelihatan tuh dari bawah kabinnya aja masih cukup bersih. Bersih banget nih. Muat sawit nanti bang. Sawit sendiri ya. Bagus nih. Nah, jadi teman-teman nandai transmisi itu ini ada bekas penacet. Lihat aja dari sini nih. Tuh. Kalau pabrikan dia ngelitnya seperti ini. Jadi kelihatan tuh kan. Rapih gitu. Karet-karet.
kalau udah pakai lem-lemnya berantakan, pasti mobilnya capek tuh. Ini masih ori. MDM. Ya kan? MDM. Udah lama ya nggak lihat saya nih, lihat. Kameramen saya udah kerja. Jadi mau cari kameramen baru. Udah biasa kayak gini, jadi udah gini aja dulu. Kita cari yang baru. Bersih banget ya. Merawat. Cukup rapi, detail-detailnya luar biasa ini. Ini tombol elektrik. Damnya elektrik. Ini apa elektriknya ya? User. Mobil terawat. Hari ini DO. Closing dah, nggak ada stok lagi. HDL ini udah dipanjer nih, tahu saya. Sudah dipanjer. Bahan dasarnya bagus. Pen-pennya masih asli semua. Lintas. Jadi semenjak Euro 4, yang Euro 2 ini banyak dicari ya. Walaupun bekas tapi banyak yang minat. Cukup banyak peminatnya ya, Euro 2. Harganya pun fantastis semua. Ngeri-ngeri harganya. Oke, itu updatean terbaru kita ya. Nanti kita sambung kontennya di pencarian HDP ya, Bapak dari Bengkulu ya. Nanti kita sambung. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment ya. Terima kasih nih udah nonton channel 514. Bahkan Bapak Muklis ya, sampai ke Pekanbaru. Sampai ke Pekanbaru ketemu saya, minta ADX tapi nggak ada, dapatnya ADP dari MDM. Oke deh, mudah-mudahan cocok. Nanti kalau cocok dibayar tunai, dia langsung bawa pulang ke Bengkulu ya, nanti kelihatan tuh mobil MDM. Oke, mungkin itu aja ya. Sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan sukses selalu ya karirnya. Selalu sukses, dijauhi dari sakit, dijauhi dari apapun itu yang berbentuk enggak membuat nyaman kehidupan ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.